sebuah barokah. Anak-anak, sekarang anak-anak kelas 4 belajar SBK sama Ibu Maria lagi ya. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama membaca bismillah. Ayo anak-anak semua. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini materi yang akan Ibu ajarkan adalah mengenai gerakan tari dasar. Anak-anak boleh buka buku tema 1 ya, halaman 25. Di sana tertera bunga cempo, tari bunga cempo ya. Boleh dilihat ya. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang gerakan dasar. Nah, di sini ada anak-anak boleh lihat lagi ini. Ada contoh gerakan tari bunga cempo. Nah, sebelum anak-anak mempelajari gerakan tari bunga cempo, Ibu akan memberikan sedikit trik-trik gerakan dasar. Semua tari-tarian pasti ada gerakan dasarnya. Ya, perhatikan, coba perhatikan lagi gerakan satu trik dasar menari. Dasar menari itu ya, Ibu Maria akan memperagakan. Anak-anak tangannya ditinggal, kemudian majukan kakinya satu persatu. Nih, perhatiin kaki Ibu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anak-anak boleh menghadap ke kanan ya. Perhatiin gerakan-gerakan dasar tadi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu gerakan dasar. Mau putar kiri, mau putar kanan, gerakannya tetap itu. Begitu juga dengan lingkaran. Anak-anak bisa juga 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ya, seperti itu. Kemudian gerakan dasar, tadi anak-anak mempelajari gerakan kaki. Sekarang gerakan kaki disertai dengan gerakan tangan. Ayo coba tangannya semua ikuti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang anak-anak kita gerakan kaki dan tangan harus seiring ya. Ikuti Bu Maria ya. Perhatiin, coba. Pasti bisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putar ke sana ya anak-anak ya. Coba semangat lagi, ayo. Kita putar ke sana. Anak-anak bisa menghafal gerakan ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kembali ke depan. Anak-anak boleh buka halaman 26-27. Di sini tertera gerakan tari bunga cempo. Anak-anak boleh menirukan langkah-langkah ini sesuai dengan gerakan tari dasar tadi yang Ibu ajari ya. Nah, anak-anak boleh praktekkan di rumah. Seandainya kalian belum pas, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak paham dulu bahwa semua tari-tarian pasti menggunakan gerakan tari dasar. Bunda, tolong dibantu ya anak-anak kita di rumah. Ya, mungkin anak-anak lebih paham di rumah, mungkin bisa lihat videonya, bisa ya apa belajar bareng sama rumah. Dan satu hal Bu Maria tegaskan, kalau kita menari jangan lupa kita harus tersenyum ya. Karena tarian itu adalah gerakan yang indah. Dengan anak-anak tersenyum, gerakan tariannya akan sangat indah. Selamat belajar di rumah. Kalau misalnya lupas gerakannya, belajar saja, gampang sekali. Lihat di TV, lihat di video ya. Jangan lupa anak-anak, selamat belajar, semangat. Kalau misalnya belum paham, ulangi.